Makam Pahlawan Nasional Pangeran Antasari. Nah ini beliau ada di mata uang, uang 2000. Wah, iyalah beliau Pangeran Antasari. Sebelum kalian nonton video ini, hendaknya subscribe dulu guys, karena subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di makam Pangeran Antasari atau pahlawan dari pahlawan dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Nah ini sahabat adalah makamnya. Samping adalah Panglima Batur. Di sini makam Ratu Antasari. Kita lihat di samping. Pahlawan Ampera Hasanuddin HM. Pahlawan Hasanuddin HM. Ini adalah tempatnya di masjid, di belakang Masjid Jami. Saya kebetulan lagi ada penjaga dan saya masuk. Nah ini sahabat adalah makam pahlawan nasional Pangeran Antasari. Nah ini beliau ada di mata uang, uang 2000. Wah, iyalah beliau Pangeran Antasari. Ini makam Pangeran Antasari berada dalam sebuah komplek pemakaman yang terletak Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah ini adalah makam beliau. Nah ini beliau waktu menjadi pejuang. Pejuang waktu beliau semasa Belanda.
hidup untuk Allah dan mati untuk Allah. Seluruh rakyat, pejuang-pejuang, para alim ulama, bangsawan, bangsawan Banjar dengan suara bulat mengangkat Pangeran Antasari menjadi penambahan Amiruddin Khalifatul Mukminin, yaitu pemimpin pemerintah, panglima perang dan pemuka agama tertinggi. Tidak ada alasan lagi bagi Pangeran Antasari untuk berhenti berjuang. Ia harus menerima kedudukan yang dipercayainya oleh Pangeran Hidayatullah kepadanya dan bertekad melaksanakan tugasnya dengan rasa tanggung jawab sepenuhnya kepada Allah dan rakyat. Nah, ini gambar waktu perang. Nah, ini gambar waktu perang. Ini gambar waktu perang. Dan ini gambar beliau, pahlawan nasional Pangeran Antasari, penambahan Amiruddin. Nah, di samping ini adalah makam beliau. Kita sini lagi. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pemugaran makam panglima pahlawan nasional Pangeran Antasari tahun 2007-2008 Banjarmasin, 10 November 2008 Gubernur Kalimantan Selatan Haji Rudi Arifin. Dan di muka sini adalah tempat makam pahlawan. Nah, itu sahabat lingkungan yang ada di sini. Inilah sekian video dari saya ala kadarnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.